Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan selalu iman, tingkatkan juga imun, agar jasmani dan rohani kita sehat. Sesungguhnya kesehatan adalah nikmat yang kadang sering dilupakan dan terlupakan untuk disyukuri. Oh iya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ada kali itu kami memutuskan untuk pergi ke kebun binatang Ragunan, Jakarta. Kami ingin melihat koleksi binatang yang ada di kebun binatang yang berlokasi di Jakarta Selatan itu. Kami menempuh perjalanan menuju kebun binatang Ragunan menggunakan kereta komuter lain. Naik dari stasiun Bogor, lalu kami turun di stasiun Pasar Minggu. Lalu meneruskan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum. Sampai di lokasi kebun binatang Ragunan, ternyata banyak banget pengunjung yang datang. Tetapi lokasi kebun binatang Ragunan yang sangat luas tetap mampu menampung pengunjung. Kami lalu berjalan memulai penjelajahan. Aku membawa buku untuk menulis nama binatang dan nama latinnya. Aku juga memperhatikan banyak hal. Selama di dalam kebun binatang Ragunan, selama kami berada di dalam lokasi kebun binatang, ternyata banyak banget moda transportasi tradisional. Namanya delman atau dokar, atau biasa disebut andong. Dokar atau delman atau andong itu berseliweran kesana kemari, banyak sekali dan ramai bang. Jumlah delman di Ragunan itu banyak banget, aku tidak dapat bisa menghitungnya. Menurut Pemda DKI Jakarta, jumlah delman Ragunan bertambah banyak karena menampung pindahan delman yang semula ada di kawasan Monas. Jadilah delman Ragunan makin banyak dan ramai banget. Saking ramainya delman berseliweran sampai kami hampir ketabrak delman. Karena bule-bule perpatahan lewat mentah abang
kata kamu aja. Kayak ibu.